Hai, jumpa lagi di dalam channel saya, channel Abun Bilun. Pada petang ini saya amat berusaha hati menerima kunjungan yang amat berhormat YB Riau Chai Tong Dun Johor Jaya yang sudi hadir ke studio saya pada petang ini. Dia ingin memasak sendiri makanan kami orang Iban Dayak. Inilah YB yang kita mahukan, yang sangat berjiwa rakyat. Dengan keadaan sekarang ni hujan, dia sanggup datang pada petang ini. Okey YB, nak cakap apa-apa tak YB? Sebelum Hello. Saya menunjukkan masakan Iban Dayak pada hari ini, silakan. Okay, Hello, saya Riau Chai Tong. Hari ini saya pun berbesar hati bersama dengan Anun Bilun dengan Eri untuk mereka ajar saya macam mana untuk masak masakan Iban Dayak. Okey YB, di depan kita ini ada tumbuhan pula, sayuran hutan. Ini dia sampel dia. Ini saya ambil tadi. Ini ialah rambut hutan air. Dan juga di sini ada pucuk kemudang. Mungkin YB tak pernah makan lagi benda ini. Ini yang saya sudah sediakan dan sudah direbus. Okey, ini nanti kita buatlah. Sekarang ni kita pergi ke fokus pada ini. Saya ajar YB macam mana cara memansuh. Ini sangat sinonim di Sarawak lah, paling terkenal. Ini ialah daging babi. Okey baby, saya akan ajar baby lah macam mana cara memasaknya. Okey, ini ambil ini daging babi, letak dalam Nak tuang ke? Tuang habis. Kita akan masaknya di dalam buluh nanti dan juga bahan-bahan yang saya gunakan ini ialah daun salam Letak. Lepas tu tunjuk-tunjuk gini. Gosok. Gosok habis, gosok sampai hancur. Gosok sampai hancur, boleh. Boleh. YB tahu ke daun salam? Tak tahu kan? Tak tahu mah. Tak apa, kita ajar YB kita masak Okey. Boleh ya, cukup lah. Cukup lah, yang tu YB, yang tu. Yang tu. Okey. Habis. Saya tunjuk habis. Okey YB, apabila sudah ditunjukkan, saya masukkan macam garam macam tu boleh. Sangat wangi Ya, lah wangi lah. Okey, kita masukkan garam garam. Mungkin YB tak pernah nampak di kawasan Semenanjung sini YB macam gini tapi kalau di Sarawak inilah masakan kami, makanan kami Okey. Garam dan juga sedikit Ajinomoto. Makan tak Ajinomoto? Okey. Kasih gaul-gaulkan gaul-gaulkan. Gaul. Gaul sampai habis rata dan kita masukkan sedikit air lah. Nanti YB kasih gaulkan lah. Okey, gaulkan. Kita tambah sikit garam lagi kalau masakkan dalam buluh ni garam dia mesti lebih sikit. Tapi dia tidak masin sebab kita menggunakan buluh. Nanti haba masin tu dah akan keluar So rasa dia akan jadi sedap. Ini nanti nak masak berapa lama? Dalam 20 minit. Sekejap je. Kita dah sediakan api dekat sana. Ini harus digaulkan sebati supaya rempahan tadi menyerap ke dalam daging babi tadi Cukup tak? Kena betul-betul YB. Okey. Masukkan ke dalam buluh Masukkan. Masukkan di dalam buluh. Boleh tak YB Ini panjang macam mana? Tak apa, masukkan saja. Masukkan saja. Nanti saya mau lihat YB makan sendiri ini nanti Semua orang dekat sini semua mau merasakan masakan daripada YB. Air tangan YB Air tangan menang ni. Lepas makan mesti menang. Ya. Okey, dengan penuh sangat YB. Okey. Kita ambil penutup ni, penutup. Sini ada penutup dia. Ambil tiga helai. Kasih patahkan. Patahkan. Macam gini. Lipat-lipatkan. Lipat. Apa itu? Lipatkan lagi. Okey, masukkan terus. Macam gitu cara dia. Okey, sekarang pergi bakar sana. Bakar. Bakar. Mari kita tengok YB bakar untuk kita.
Bapak manggil Bapak. Letak dekat sini, baby. Tepi dia. Ah, ya, tak rapi dulu. Jangan kuat sangat, nanti buluh tu terbakar. Macam gini. Biarkan dia begitu, eh. Ini pun boleh, ini macam. Boleh. Kena masuk apa lagi, back end? Semua masuklah, okey. Masuk semua. Kasih Webby masukkan semua. Macam ni Webby pegang buluh, pegang macam ni. Masukkan. Macam tu baru betul. Itu kena pandai. Kena belajar. Lama-lama pandai kan. Kalau masak dalam buluh ni, tak kira babi ke ayam pun boleh, ikan pun boleh, semua boleh. Tak perlu masuk nasi ke? Tak perlu. Ini macam sudah sedap tu. Ini macam dia sudah banyak kuat wangi ini. Masukkan dalam bulu. Ini ngenyam, Endo ingat kena bagi ini ya. Ini aja. Boleh. Lagi sikit, terlalu sikit. Masih hentak sikit boleh, hentak sikit. Tengah. Macam gitu. Cukup. Pakai daun. Pakai daun lagi. Tolong dia pegang. Okey. Macam gitu. Ini bagus kita praktiskan. Sebab apabila kita sesat di hutan, hati-hati. Kita tidak ada periuk. Inilah periuk kita untuk masak di hutan. Buluh ini yang kita akan gunakan. Lipat lagi. Okey. Kita kasih habiskan dulu masakan dalam buluh ini. Sebelum ini Webby pernah masak dalam buluh tak? Tak pernah. Ini first time ah. Saya pernah makan rasa saja. Makan apa dulu macam gini juga? Eli masa hari Jawa. Ambil ini lagi. Jadi buat macam ni. Bagi Webby buat. Webby kena kerja. Nanti Webby. Yuk kena pakai ini. Ini macam mana? Ini macam baru. Bagaya. Boleh? Besar lagi bagus. Dia angin sama keluar. Angin sama keluar. Dia nanti ada wangi dia. Okay. Ini belum nanti kita masaklah dengan periuk. Ini ada air kecil. Okay, tangan lebih. Sini. Sini boleh. Okey, sekarang Webby, saya mahu Webby masak ini. Sekarang Webby dekat sini lah. Di sebelah sini. Okey, sekarang. Macam mana mahu masak ini tadi? Ini dia upak wei air ataupun umbut rotan air lah. Di sini pucuk kemurang kami panggil lah. Ini rotan air. Dia banyak jenis di hutan bukan semua umbut. Ini semua ambil sini. Ambil sini. Yeah. Dia bukan semua boleh dimakan kadang-kadang dia ada racun. Ini bukan, ni jenis yang bukan Don't worry. Dan juga ini boleh dimakan. Ini datuk moyang kami dulu memang makan ini Ini yang saya sudah rebus tadi, dia punya umbut dan juga pucuk kemudang Okey, di sini bahan-bahan yang kita gunakan bawang putih, bawang merah, belacan miri dan juga ikan bilis dari Sabah. Webby pernah makan belacan miri tak? Ini tidak berbau Okey. Webby pandai tak? Tekan. Oh, Webby tak pernah masak dulu. Cepat sikit. Okey. Tuangkan minyak lah. Tuangkan minyak. Sedikit Sikit. Lagi sikit. Okey, cukup. Kawal dulu. Ni dah. Dan sendok dia. Nah.
Ini babi tak pernah makan lah. Dulu tak pernah makan lah. Di mana-mana tempat pun tak pernah pengalaman lah. Oh, ini first time lah makan ini. Okay. Dia rasa dia nanti babi rasa lah. Kita rasa sama-sama nanti. Okay, kita boleh masukkan lah terus. Sudah boleh? Boleh lah. Ini dia cepat panas. Cepat panas? Cepat panas. Itu dia sudah berbuih-buih. Semua masuk eh? Semua sekali masuk. Bahan tumis dia. Kasih kacau, babi, kacau. Kita tunggu bahan tumis ni naik bau dulu lah. Baru kita akan masukkan umbut tadi ya. Umbut dan pucuk semudang. Webby masukkanlah pucuk tadi. Okey. Wah, pandai Webby kita ni masak eh. Tengok. Wow. Ini kita tidak perlu ambil masa lama lah masak dia sebab dia sudah direbus eh. Dah selama 5 minit tadi saya rebus eh. Kasih kacau sikit Webby, kacau sikit. Kasih goyang-goyang sikit itu kuali. Jangan terbang sudah. Okay, lepas tu kita masukkan sedikit garam dan perasa. Ini apa? Ini perasa ayam. Dia punya perasa ayam dan juga di sini ada garam. Jadi, tolong masukkan sedikit ya. Webby sendirilah agak-agak ni. Sedikit ya. Garam. Okay, cukup. Dan perasa. Okey, satu sudu cukup. Okey. Saya kata betul-betul ya, Bik. Saya kata betul-betul. Sudah bau, saya sudah bau. Sudah bau, ya? Itu macam sudah masak lah. Cukup. Sudah masak itu. Sudah masak. Okey, boleh padamkan api lah. Pusing ke atas. Okey. Okey. Kita nak Webby rasa dulu lah. Okey. Satu pinggan. Ada tisu basah untuk lekat. Terima kasih. Pandai Webby kita eh. Ambil sudut. Webby ini piring. Kita mau rasa sekarang eh. Ini dia. Rasa sekarang. Okey, ini Webby kita masak tadi ya. Pucuk ramudang dan juga umbut. Apa ni? Rotan air ya. Di sini ada sudu. Oh, boleh. Okey. Okey, saya guna sudu lah. Silakan. Kita bagi Webby kita rasa. Ambil yang putih-putih tu juga. Putih tu. Putih. Bawang. Bukan bawang, itu dia umbut. Ini dah tadi. Ini. Ini. Ini yang rotan. Ini pucuk ramudang. Ini pucuk ramudang dan juga ini rotan. Yang putih itu rotan. Umbut rotan. Saya cuba. Okey. Apa rasa? Boleh pas ada. Masih tak. Okey ah, boleh. Boleh ya, sedap ya. Apa rasa dia? Rasa sayur. Sedap tak? Sedap. Nanti semua mau rasa ya? Okay. Semua boleh rasa ya? Okey. Nanti kita makan sama-sama. Sedap ya? Sedap. Makan dengan nasi putih dia paling sedap. Okey, itu saja. Stay tune. Kita tunggu daging babi kita masak tadi ya. Okey, bye-bye. Webby apa nak cakap tak?
Saya nak cuba, saya nak rasa yang tadi tu. Yang pangsung ni, eh? Ya. Okey, kita tunggu dalam 20 minit lagi lah. Jadi sekarang sudah mendidih-didih tu, ada keluar buih-buih tu. Okey? Okey guys, stay tune. Tunggu masak. Okey, kita tunggu habis pangsung masak, eh. Sudah keluar, oh. Dia sudah masak, oh. Ini macam. Wah. Nampaknya, oh. Macam ini. Ini belakang sini. Ini macam. Tak berani ya? Mau laju sikit. Yang ini tadi dia sudah masak. Sekarang ini dua dia baru keluar mendidih, eh. Sekejap lagi masak lah. Nanti kita boleh tuang dalam mangkuk, kita boleh makan. Oh, you lah. Like, ah, lain, like. Air resipi. Oh. Okey, ini macam tuang dia. Ha. Boleh rasa dia punya apa tu, cium dia punya bau, dia wangi, ya. Ha. Mana yang sekolah ni? Oke, ini yang terakhir. Oh, apa ya? Kita bagi YB rasa lah. Di sana ada chopstick YB. Boleh ambil dua ke? Tadi baru. Oh, sini. Dah. Saya dah cuci dah tadi. Kita dah standby kan? Boleh ambil pinggan. Okey. Jemput YB rasa. Oh, ini panas lagi, merasap lagi. Wangi, eh? Ini biasa kita makan dengan nasi putih, banyak sedap ini. Tadi Wabi gawa kan? Ini saya yang masak. Iyalah, Wabi yang masak. Tes lagi lah, ambil lagi satu kali. Boleh, tutup. Nanti makan sama-sama. Okey, okey. Wangi, ya? Sedap. Kan lu nak pukul nyamuk. Sedap. Lagi sekali. Makan. Sedap, kan? Woi, sedap. Ini makanan bubur nasi putih. Nasi putih, ya? Kalau nasi putih sama itu cili, ya? Cili, ya. Kalau ada wangi, ya? Tengok ni. Dia tahu ini sedap, benar. Sayang. Okey, terbaik. Kenawit. Ya, untuk memberkati makanan kita pada petang ini, saya menjemput saya punya wife untuk baca doa. Amin. Okey, sila-sila. Cepat makan. Cepat makan. Terima kasih.
Makan. Semua sekali makan eh. Ini beras rawak lah, beras hitam eh, boleh rasa. Pilih. Okay, makan, makan. Sini saya buka web. Boleh buka, hati-hati ya, itu tajam eh. Itu sangat tajam. Sini. Lagi mau ini ya? Makan dulu, bro. Makan bosku, makan. Semua makan. Makan, 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 jangan malu. Ambil, ambil. Dah, pinggan, pinggan. Ay, jangan malu-malu, mak. Ayah. Satu kampung, mak, satu kampung. Makan, makan, makan. Nanti, nanti. Kita ambil. Moy, sini. Kita sampai soya. Ya. Ini Belanda, Wen. Kita makan. Jauh ni. Boleh ambil yang untuk pakai diambil di sini dalam. Okay. Suri. Tongs dah. Ah. Baru, ambil baru lagi ni. Buka dulu. Okay. Ah, jaga eh. Tajam betul eh. Ah. Ni 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 yang bawah ni ada ada koyak. Ah, webi koyak dari tu. Ah, tu. Yes, tengok. Okey. Okay. Ini pengat. Ini pinggan, ini pinggan. Ini pakai pinggan ni. Saya ada. Sila, sila makan semua eh. Ah. Ini dah wei. Okey. Kamu boleh ambil dengan sudut. Buffet, buffet, buffet. Thank you, thank you. Okay. Kita makan ini ya. Ayo. Ah, baik kali ya, boleh menang. Kita hari-hari pakai ini. Boy, ini ya nasi Sarawak punya. Boleh tes. Dia nak makan nasi pulut tu. Panas, panas, panas. Tapi dua kosong, panas boleh. 2-0-4. Boleh lah, boleh, boleh. Boleh. Ah, itu ada nasi. Sini ada rendang ya, rendang ada. Ini sudah lawaknya Pak bagi sudah. Sapok. Kawan rendang. Rendang ada. Okey, makan saya masak ni. Ya, 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 ya. Okey, okey, saya makan Webi masak punya ini. Ini Webi masak, saya makan. Eh, mana? Saya mau tes. Lebihnya. Saya ada apa logo start. Wah, banyak banyak wangi ya ini ya. Ini makan eh WiFi masak punya. Ini sudah dia letak dekat sinilah. Eh. Wah, banyak sedap lah WiFi. Nanti lah kemarin. Kena makan sayur ini, sayur sama. Kena makan ni. Sedap. Makan tadi juga. Nanti saya pantai kalau saya mau. Salah buat saya cari. Itu nama dia terbaik. Saya kenyang baru saya bayar tahu. Kan baca enggak bang? Saya datang dari saya kenyang baru saya bayar. Boleh, boleh. Boleh kan? Jangan lupa bang. Oke. Okay. Nanti lain kali saya mau. Baby, ini rasa ini beras. Ini banyak wangi punya. Mana pinggan Webi? Ambil lah. Ini ada tulang. Ya, ada tulang. Bila ada kulitnya letak sini lah. Boleh, boleh. Aku mau makan. Ah, ini. Ini belum rasa lagi. Ya, mau, ya, mau. Ini mau. Kena gini. Nanti dong lah jalan-jalan. Aku lupa. Makan dulu. Itu rendang, ya. Ambil ini dulu nanti saya akan pusing. Tolong makan apa? Makan makan. Ini rendang. Rendang dia punya istri buat. Semua pandai masak. Ayo. Saya makan. Saya dulu makan dulu. Saya nak rasa yang babi. Macam bos, okey ya? Sedap. Pas lulus petak ni. Renang? Renang?
Mau makan apa sih? Bidding mau makan. Ini. Masih lah, masih. Pergi lah, Che. William, ini goreng saja ini. Biasa orang makan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe Abun Bilun. Dan juga support WB kita. Jangan lupa support WB Cetong kan. Lain Cetong, lain Cetong lah. Mas 12 mesti keluar undi. Ya. Okay. Jom kita support ramai-ramai kawasan Pelentong sini, Johor Jaya. Lagi kawasan mana? Masai, Sri Alam. Sri Alam. Empat kawasan ya. Okey. Pelentong, Masai, Sri Alam, Permas Jaya. Jom kita undi ramai-ramai. 12 hari bulan ni kan? 12 hari bulan Mac, okey. Sabtu. Okey. Kita bagi YB kita menang. Semua apa follower Abun Bilun, selamat petang. Kami hari ini masak sama-sama makanan Iban Dayak di sini. Kawan-kawan semua makan bersama-sama dan adalah penting kami menjaga dan sama-sama kita meraikan semua perayaan tanpa mengira kaum, bangsa dan agama. Ini adalah keindahan Malaysia. Terbaik. Itu betul-betul satu Malaysia. Satu Malaysia ya. Oh. Tak boleh gaduh-gaduh, mesti semua mau kawan ya. Okey. Kita nak makan, okey? Okey. Bye. Selamat mengundi. Mengundi dah. Selamat mengundi. Nama dia tu kampung. Tolong. Jalannya kat sokong macam ni. Ini Ivan. Nanti Ivan. Siapa ni? Dua dan tiga member. Satu. Kena. Eh, ini. Ini. Melo lah, Melo. Bido, Bido. Ah, Melo. Bido. Saya bagi present untuk WB yang sudi hadir ke studio saya pada hari ini. Satu t-shirt untuk dia. Terima kasih. Okay, sama-sama. Terima kasih Abun Bilun. Semua mesti follow channel Abun Bilun. Ngai mentarik tien kape nya. Ini kan terima kasih sudah datang ke studio saya. Ya, inilah WB contoh kita. Terima kasih sudi meluangkan masa di studio saya pada hari ini. Thank you very much. Thank you. Terima kasih semua. Tapi orang di sana dia paham.